Ini teh kerupuk apa namanya? Ini kerupuk apa? Opak, opak besar. Nah. Jeng, ngegelepok jelem aja kan. Nah, ini pakai ini. Bumbunya. Bumbu. Banyak ininya nih. Ini kerupuk apa namanya? Nah, ini namanya kerupuk lawe sih namanya. Kerupuk lawe. Nah, kerupuk lawe. Pakai ini ya? Nah, pakai ini. Nah. Oh. Pakai kuah kati Padang. Ini sate bumbu sate padang ya. Oke, okay, sambil menikmati das. Ini air terjun di Lembah Harau. Akar berayun, tapi airnya kecil. Lagi kemarau biasanya besar. Lai. Keren-keren. Mandi kita. Mandi. Halo sahabat, pagi ini kami menyusuri Lembah Harau. Jadi suasana cukup asik. Kiri kanan tebing batu. Ini kok di belakang. Halo nih. Aduh, nikmat banget lihat pemandangannya. Asik ya? Tebing Harau tuh menakjubkan. Menakjubkan tebing Harau. Jalan ini diapit oleh tebing, kiri kanan tebing, tebing batu. Suasana adem. Ini masih pagi ya. Pohon-pohonnya cukup besar. Ini betul-betul tebing batu kiri kanan. Tadi malam kami nginap di homestay. Cukup bagus. Recommended lah di bawah tebing, di balik tebing sebelah kiri ini. Kemarin saya nginep. Kami nginep. Dan di sepanjang jalan sekarang sudah banyak homestay ya. Ada yang masih dibangun. Ada yang udah jadi. Nah, ini homestay. Melia Homestay. Bagus di antara tebing-tebing. Ini juga ada teras harau. Teras harau tetap asik menyusuri Lembah Harau. Banyak tebing batu yang cukup tinggi. Di depan masih ada homestay juga.
kelihatannya masih baru-baru. Dan ini sebetulnya tempat panjat Nick. Ini tempat panjat tebing Nick. Biasanya panjat tebing sini. Ya. Ini homestay, Aura Homestay.